Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Heru. Sekarang kita berada di Pantai Kelayar. Inilah Pantai Kelayar. Kalau dari atas, dari parkiran, pemandangannya seperti ini guys. Tampak di situ ombak-ombak dari Pantai Kelayar ini terlihat dari sini, sangat indah sekali. Oke, di sana juga terlihat ada pasir putih, ada pohon kelapa juga ya. Oke, sekarang kita berjalan menuruni bukit ini dari tempat parkiran mobil menuju ke Pantai Kelayar. Turunan ini ada undakannya ya. Oh ya, Pantai Kelayar terletak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Berada di sebelah selatan pantai di Pulau Jawa. Atau di Samudra Hindia atau pantainya. Ya, itu ada tulisan Pantai Kelayar. Saya nggak bisa cepat karena terhalang dua orang ini ya, yang mungkin sedang pacaran. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu pemandangan dari atas, dari undakan ini. Tuh, cukup keren guys. Ada penjual akik juga. Sini ada kelapa muda. Yan, kita lanjutin ke bawah. Kita lewati aja lah orang-orang ini. Apa? Oke. Ayo. Anu sih. Oke. Di tulisan Pantai Kelayar ini banyak orang-orang yang sedang berfoto-foto untuk mengabadikan wisatanya, kegiatan wisatanya. Nah, itu pemandangan Pantai Kelayar dari balik tulisan. Guys, kita sekarang berada di selamat datang. Kleru. Guys, sekarang kita itu undakan naik yang menuju ke. Oke, sekarang ini saya bersama dengan teman-teman saya. Ini kita seperjuangan itu teman kerja. Memang di sini saya bersama dengan teman-teman kerja. Ayo Kakak. Yang sedang berliburan ke Pantai Kelayar. Teman saya Pak D. Oke. Ayo kita lanjutin jalan-jalan di Pantai Kelayar. Oke. Kita lanjutkan jalan-jalan kita ke Pantai Kelayar. Oke. Cuacanya, cuacanya sedikit mendung ya. Ini pagi keren guys. Setengah enaman. Ada ATP-nya juga ya. Itu. Keren, keren, keren. Ada ATV, pohon kelapa, ombaknya terus menggulung. Kita nikmati dari atas dulu ini guys. Dengan suara gemuruh di situ ya. Oke. Saya masih di tulisan ini. Pantai Kelayar. Pada edisi traveling ini kemarin kita sudah di Serambang, di Benteng Badenbos, kemudian di apa? Govan Waterpark. Sekarang kita berada di Pantai Kelayar. Pacitan. Pacitan tepatnya. Oke guys. Oke. Sebelum kita turun ke bawah ke pantainya, kita singgah dulu di sini di
sambil nunggu, sambil pokoknya ada tulisannya teman yang sedang masih merokok ya. Jangan ditiru ya. Kita nggak tahu gitu namanya apa ini. Atau mungkin tiru apa ya, selamat datangnya gitu loh. Tugu selamat okay datangnya. Ini sama teman-teman saya. Saya dari Desa Pesen. Dari kakak tertua, dari Sarangan. Dari Sarangan. Bukan bukan Sarangan ini ya, Telaga ya, tapi Sarangan Desa ya. Sarangan Kecamatan Kanor tepatnya. Oke. Okay. Kabupaten Bojonegoro. Oke, okay, nanti kita lanjutin turun ke bawah. Sekarang kita pause dulu. Oke, okay, kita lanjutin perjalanan ke bawah. Oke, kita sekarang melanjutkan perjalanan ke bawah. Langsung ke atas layarnya telah dituliskan selamat datang untuk yang ada di situ tadi. Tulisan rilis. Nah, ini guys, pantainya keren sekali. Kalian bisa main ATV juga. Oke, di pantai ini kita bisa main ATV juga ya. Di sana dia akan coba tanya-tanya kalau main ATV di sini kira-kira berapa ya bayarnya. Sip. Oke. Wong iki sudah bosan kemalahan kok. Guys, sekarang kita sudah di pantai Kelayar. Kita mau tanya, kalau kita mau sewa ATV kira-kira berapa ya? Kita tanya dulu ke orang punya ATV ini. Mas, ini kira-kira kalau sewa ATV berapa? Kalau buat muter-muternya itu tajam 75. Iya. Kalau buat kesehatan itu 50. Oh, gitu. 30 sampai mana? 50. 50? Sampai sana, tepi sana. Sampai sana dong. Iya. Tapi ditaruh. Iya. Main-main di sana. Iya. Itu bebas dari 95. Oke. Join? Nanti aja. Kita jalan-jalan dulu ya. Nanti kalau mungkin ini kita bisa naik. Oke. Okay? Terima kasih Mas ya. Oke. Okay. Ayo jalan-jalan dulu. Ya, oke. Okay. Oke, okay, guys, kita lanjutin okay, jalan-jalan ya, di Pantai Kelayar ya, untuk kita nikmati deburan ombaknya. Ya nanti aja. Mangke engko ae lah. Oke, kita lanjutin. Oh, ini ada dilarang berenang mandi di pantai. Jadi kita enggak boleh berenang ya, guys ya. Oke. Kita turun. Di sini kita harus berhati-hati di pantai ini. Karena ombak mungkin sewaktu-waktu. Di pantai ini juga ada tempat nongkrongnya, ada warung makannya. Warung makan Bulgar ini. Bermain pasir dulu, guys. Oke, kita main pasir. Instruksi dari penjaga pantai mungkin. Ya boleh berenang ya. Soalnya ombaknya besar katanya. Oke. Inilah bentuk pasirnya. Banyak orang-orang. Ini kok petrononan enggak gebul tonone. Mana kacauan. Karena langitnya coklat ya atau agak mendung ya, jadi tandanya kelihatan. Itu kesana kok nggak boleh, kenapa ya ini ya? Mungkin dalam langitnya cerah, kesana gitu dulu, mungkin tandanya kelihatan. Lo kakak kok diem di situ kan? Ayo kita kesana guys, kita sebenarnya penasaran. Sana itu kok ada tulisannya dilarang. Sana itu sebenarnya ada. Tapi kita sampai di batas itu aja. Licin. Ini kenal ya? Mungkin licin mungkin. Atau mungkin waktu ombaknya besar berbahaya mungkin. Tapi begini aneh sih, seru ya. Begini pantai sih. Ya, awal dia terus foto nengin, kata pantai nih. Iya. Lu foto gini lah api, enak ombak ini lho, Pak. Oh, sip. Oke. Okay. Nah, posisi kayak ini lah, guys. Ada ikan-ikannya, guys.
kecil-kecil. Nah, ini batuan-batuan yang ada di pinggir pantai layar. Ya, kita harus cukup hati-hati ya, karena batuan ini licin. Kalau pasang ombaknya ini besar sekali. Jadi kita punya senjata, jadi kita nggak boleh lewat sini. Jadi kita nggak boleh ke sana karena batunya licin. Dan juga untuk mengantisipasi datangnya ombak yang secara tiba-tiba mungkin bisa. Oke, kita berada di spot ini. Menitnya kita bisa menikmati pemandangan ombak-ombak yang ada di pantai layar ini dari samping. Lihat guys, ombaknya keren banget. Oke guys. Cukup indah guys pantainya, mirip seperti tanah laut di Bali. Itu Pak D ngapain ya? Ini sebenarnya kalau kita ke sana spotnya malah lebih bagus ini. Kenapa ya itu kok dilarang ya? Nah, itu ada tulisannya awas, stop area berbahaya. Gangir. Ayo foto saya dulu, ganti, stop, pause. Oke, okay, ayo foto stop kakak. Dulu. Oke, kita lanjutin jalan-jalan. Kita eksplor terus pantai Kelayar ini. Kebetulan ini hari Minggu, pengunjungnya lumayan juga ya. Awas guys, jalannya licin guys. Ya ini jalannya licin, banyak lumut-lumut. Tidak dibatuhi. Pasirnya putih guys, pasirnya putih. Ini ada anak-anak lagi main. Pemandangannya kayak di tanah laut ya. Iya. Thank you.
kita lanjut lagi perjalanan menyusuri Pantai Kelayar. Ini pasirnya guys, pasirnya putih. Teman-teman saya ngajak dari warung kopi, belum kita mengeksplor lebih jauh dari Pantai Kelayar. Kita upek Pantai Kelayar dan nyari warung kopi dulu. Sabar guys, upek sampai kuat ya. Seperti kamu yang telah mengadu-adu hatiku. Kita upek sampai jerit guys. Wow. Ombak yang datang keren banget. Ini masih terlalu pagi juga, guys. Yeah. Belum terlalu ramai ya. Iya. Yeah. Kita kebagian sampai sini. Tuh, ada cewek cakep guys. Wah. Enakan jalan di batu-batu kan seperti ini deh, daripada jalan di pasir. Aku foto tak menekan apa foto ya. Oke. Oke. Ayo. Oke guys. Jalan rutin upek-upek Pantai Kelayar. Kita ngelewatin bibir pantai. Sini ada karang-karang yang berlumut. Di samping kanan saya ombak dari Pantai Kelayar yang terus menghantam pantai ini. Oke. Gak di perusahaan masih tuh pak, boleh ngopi. Ini lebih santai mau baru sih. Gak ngopi mas Heru? Iya, nanti ngopi krono bisa. Itu loh, nanti juga kan. View, spot view-nya kan api juga ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya kondisinya agak grimis ya guys.
ini adalah pantai atau lokasi wisata andalan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ada lokasi spotnya kayak di Kuta, itu Kuta, apa di Tanah Lot, yang di situ itu. Cuman tidak ada puranya, tapi bentuk apa? Bentuk tanahnya mirip, cuman minus pura. Terus bentuk yang ada di sana juga keren, ada karang-karang yang berwarna coklat-coklat kemerahan, juga keren. Di kiri pantainya ada semacam tumbuhan-tumbuhan laut yang menghiasi bibir pantai, walaupun ada sedikit plastik yang menghalangi pemandangan. Ini kondisi trip pantainya guys, seperti ini. Ini mungkin pada waktu laut pasang yang ada di sini ini mungkin tenggelam oleh apa air laut mungkin. Tapi ini mungkin pas lagi surut. Kebetulan ini pas lagi surut, jadi yang di sini ini kelihatan untuk tumbuhan-tumbuhan lautnya. Kelang-kelang laut guys. Ya. Ada ikan-ikan kecil juga. Hampir terpleset. Tapi kalau jalan di sini harus hati-hati ya guys, soalnya lumutnya juga licin. Ada kepiting juga di situ. Kali-kali ketono pantai, sekali-kali ketono pantai mas. Itu pantainya guys. Nah ini mendung guys. Ya memang ini tadi kita dalam kondisi sedikit gerimis ya. Jadi suasananya sakit. Cuman kita nggak ada. Spot ombaknya keren ya. Oke. Okay. Kita tadi garing ya, tapi sekarang ini agak basah-basah dikit ya. Ternyata ada pemandangan istimewa di sini. Ya. Ya, inilah. Masuk sip, tapi video ya. Oke, kan jadi foto bareng enggak apa-apa. Ayo oke. Dan masih explore pantai pelayan. Oke. Oh, masih ada lagi ngebutannya. Sini. Iya. Kita puaskan, guys. Iya, iya. Ini masih. Ini atau pemandangan kerennya juga masih ya, banyak ya. Jangan khawatir ya. Mau saya tunggu radio. Motor dua.
Oke. Okay. Itu salah satu pemandangan keren, guys. Perhiasan dunia. Iya, itu perhiasan dunia. Yang tidak kalah cantiknya dengan karang yang di sana itu, wow. Ombak yang di sana itu. Pasirnya kok jadi hitam ya? Ini yang kena oli, guys. Asap knalpot ATV itu. Enggak lah, ini memang pasirnya hitam. Pasir yang sana atau itu pasir buatan ya? Ya cukup ater, mana yang ngarekin lagi usah. Halo guys. Itu teman kita, guys. Adik kita itu. Lokoan dulu, Nur. Lokoan dulu. Nah, ini di sini guys, numpuk di sini guys. Numpuk di sini ya. Ini ketemu teman seperjuangan. Presenter iki. Presenter. Iya. Wis tau kebu internet kok. Presenter berarti saurunge center. Sayang selunyu. Sayang guys, enggak ada ceweknya belas guys. Nah, itu yang di sana itu. Penempatan godak ketemu. Ya kan? Aku tak terbiasa di sampingku enggak ada cewek. Lunyu Pak, lunyu Pak. Lunyu hati-hati. Sing ireng linet lumut. Lumut ya. Dan lumutnya. Kae bertipu. Andi-andi lumut. Arin sik guys. Taruh nih guys. Dur. Pause dulu guys. Bisa rokok dulu ini, Pak De. Alhamdulillah, wong kok. Itu sesepuh kita, guys. Iya, guys. Kakak pertama. Wong berarti. Pertama pol ya. Iya. Oke, kita pause dulu. Pause dulu, guys. Nanti kita ke sana, guys. Pakai gagasan. Terus ayo. Pemandangan yang ke sana. Nanti kita pause dulu. Lang terus. Mundur iki lunyu iki gacem. Oh, sini ayo, wes. Dulu. Sabar. Sabar, mau ngomong sabar, memang batunya sangat licin, guys. Kita harus hati-hati. Banyak lumut-lumutnya ya, terutama yang warnanya hitam ini. Ini lumut yang sangat licin. Jadi harus hati-hati. Tuh, spot di sini untuk melihat ombaknya keren, guys. Lihat itu. Wow. Kita sambil mencoba mencari spot yang bagus ini, guys. Oke, okay, guys. Iya, Kakak. Stulgi nanti stulgi ayo kita coba ke sana, guys. Oke, bagi yang menikmati video ini jangan lupa like dan subscribe dan juga komen di video ini. Oke. Kayaknya di situ kita nggak boleh lewat. Dibatasin lagi nih, guys. Iya, dibatasin lagi, guys. Tapi kayaknya aku takut sih kalau mau ke sana, ketakut ya. Apa? Licin. Ombaknya besar, tapi guys. Tapi kalau kita coba gimana ya? Aja. Tapi lewat sini. Lewat sini, guys. Jangan lewat situ. Kita balik, kayaknya
batu-batunya terlalu licin dilewati ya, mungkin sedikit agak berbahaya kalau kita lanjutin ke sana karena batunya licin, kita takut terpeleset. Ini kenapa ya? Ini longsor atau buatan atau memang alami ya? Kita masih belum tahu. Ya, yang sebelah sini ini longsor alami atau memang buatan? Kita masih belum mengerti ya. Explore di pantai Klayar. Kalau lewatin batu-batu yang seperti ini harus hati-hati guys. Licin. Pemandangan yang sana kelihatannya cukup keren guys. Karena menjadi tempat sana. Ayo guys, kita lanjutin perjalanan. Videonya kita pause.
guys. Ada sensasi air muncrat. Ini sela-sela batu. Kita tunggu guys, nanti sebentar lagi akan muncul. Ya itu. Oke. Pas muncul foto. Ya. Oke, kita ambil foto dulu. Guys, kita lihat. Wow, keren. Sensasi air yang muncrat dari sela-sela batu saat ombak datang. Kita lihat, tunggu dulu. Wow, keren. Adalah salah satu sensasi keren di Pantai Kelayar. Balik ngapain guys? Nanti disambung lagi sekalian balik. Kita balik lagi ke spot awal. Oke guys, sekian dulu exploring kita di Kabupaten Pacitan, tepatnya di Pantai Kelayar. Mungkin video ini bisa berguna bagi Anda yang mau liburan. See you next time pada video-video berikutnya, atau di tempat wisata berikutnya, atau pada tutorial-tutorial, ataupun pada video apapun yang mungkin akan saya upload. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Muncul-muncul ya. See you next video. Wassalamualaikum. Oke.